Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua, di sesi ini saya mau sharing mengenai Webscope Visualization and Monitoring, khususnya ini untuk Docker dan Kubernetes. Jadi tool untuk monitoring itu oleh saya, Ananda Dwi Rahmawati, Yogyakarta 2020. Kebetulan saya domisilinya juga Yogyakarta. Jadi templatenya pas juga. Terus nih, saya perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Rahmawati. Saya 18 tahun, menuju 19. Saya cloud engineer di PT Bitech hampir setahun. Berarti belum setahun ya. Saya mahasiswa juga. Mahasiswa di Jogja. Semester 2. Nah, ini kontaknya. Bisa japri di via tele. Atau via email. Di sini ada paling bawah. Terus sampingnya blog pribadi. Yang berisi konten-konten. Konten-kontennya kayak jurnal. Tutorial-tutorial gitu. Nanti bisa dibuka. Nah, ini sumbernya ini, tangkapan layar. Saya buka aja ya. Saya berdasar awal mula, saya menemukannya itu dari GitHub. Terus saya cari, ternyata ada web resminya. Webscope itu salah satu produk open source dari Waveworks. Jadi dia Waveworks itu punya beberapa produk, yang ada yang berbayar, ada yang free. Khususnya kalau untuk free ini ada Cortex ini, dan nanti bisa dibuka sendiri ya. Nah, saya mau nyoba salah satunya, yaitu Scope, produk Wave yang bernama Scope. Mana nih? Oh, pencet. Wave Scope ini, aduh, loading. Dia tool monitoring seperti di dalam dokumen, bukan, dalam web resminya, yaitu dia untuk monitoring, untuk mendetek proses, container, host. Jadi dia nggak cuman Kubernetes sama Docker sih sebenarnya. Dia bisa beberapa ini, ada via Wavecloud. Jadi kalau kita berlangganan, subscribe ke Wavecloud, nanti kita bisa pakai Wavescope juga. Nah, tapi kalau kita nggak berlangganan ke sana, kita bisa pakai sendiri tool Wavescope tersendiri. Kita bisa pakai di Docker, di orkestrator. Saya coba Dockernya itu di single node kemarin. Terus untuk orkestratornya saya coba di Kubernetes. Kalau mau coba di OpenShift dan sebagainya, ini bisa juga. Khususnya saya mau coba di Docker dan Kubernetes sesuai judulnya. Wavescope, zero configuration or integration required. Just launch and scope. Dia sesuai webnya, dia otomatis mendetek proses, container, host. No kernel module, no agent, no special library. Jadi kita bisa pakai repo dari GitHub-nya. Seamless integration, jadi dia bisa integrasi dengan Docker, Kubernetes, AWS, dan sebagainya. Nah, terus the current feature, topology mapping, view in scope. Jadi Wavescope ini tool monitoring berbasis
UI, jadi nanti kita bisa mengaksesnya itu via browser. Ya, kita bisa monitoring per node, per host. Kalau di Kubernetes itu bisa per pod, namespace-nya bisa dilihat. Terus kita bisa masuk ke pod-podnya tanpa lewat CLI, itu bisa langsung kita klik ke pods-nya. Nanti bisa masuk ke sana. Terus graphic or table mode nanti saya tunjukkan. Jadi ya modenya itu bisa grafis tapi bisa tabel juga. Flexible filtering. Nah, jadi nanti di dashboardnya itu saya tunjukkan sekalian ya. Nah, ini. Jadi dia ada mode graph dan mode tabel. Jadi tergantung keinginan kita, kita mau visualisasinya melalui grafis atau tabel. Nah, dia filteringnya juga gampang. Ada kolom search kalau mau nyari. Terus kita mau filter berdasar container, berdasar pod, host, controller, by image, itu bisa. Terus di sini juga ada running namespace-nya kita bisa filter juga. Jadi kan kalau kita punya kita buat namespace sendiri, nanti bisa didetek di sini. Jadi dia makanya disebut filteringnya mudah. Flexible filtering. Powerful search, real time app and container metric. Troubleshoot and manage container. Jadi kan nanti ada kelihatan nih di sini. Tapi ini ada nih. Pada enggak sih? Oh ya. Nah, ketika kita melihat ada pod yang bermasalah, kita bisa mendeteksinya kalau ada sesuatu yang aneh. Karena tujuan monitoring kan memantau, melihat, terus mencari kalau ada sesuatu yang salah. Jadi sesuatu ada yang salah di sistem kita dan memperbaikinya. Nah, di situ Webscope itu bisa berfungsi seperti itu. Jadi nggak cuma monitoring saja, tapi masih loading nih. Lanjut dulu aja. Nah, real time up, jadi dia real time sesuai kondisi kontainer kita. Nah, kalau di Docker itu nanti kalau kontainernya mati, statusnya mati, stop, exit, dan sebagainya. Nah, nanti bisa dilihat juga. Terus generate custom metric using plugin API. Nah, kalau yang terakhir ini saya belum coba. Saya dari atas sampai troubleshoot, saya lihat oh caranya seperti ini dalam mode sederhananya. Kalau untuk lebih lanjut nanti bisa di explore lebih lanjut. Fiturnya real time view ini tadi. Easily identify correct issue. Untuk to ensure stability. Jadi dia itu kalau monitoring itu kan tujuannya untuk mencari sesuatu yang salah dan memastikan kondisinya itu sesuai tujuan apa yang kita inginkan. Kalau kita maunya pod ini running, ya udah berarti ya state bagusnya itu ya running. Kalau ada pod-pod yang kita nggak mau running, misal harus mati, ternyata kok tiba-tiba running nih, jadi harus matikan. Correct issue to ensure stability and performance your containerized application.
drill down few metric text and metadata with context a process container service or host. Jadi nah kita via UI-nya kita bisa masuk ke kontainernya. Jadi kalau dari Docker itu kan, kalau lihat CLI itu kan kalau masuk Docker attach gitu kan, kalau enggak Docker exit main IT nama container base, nah gitu kan mesti ngetik-ngetik gitu. Kalau UI kita bisa mengkliknya, terus nanti di sisinya, di sisi sebelah kanan, nah itu nanti ada kayak panel buat kita masuk ke kontainernya. Jadi tinggal klik-klik saja sih. Jadi fungsinya Webscope itu mempermudah kita. Apalagi karena kan komen-komen CLI itu nggak semua orang mudah menghafal ya, meskipun ada perintah help. Nah itu mempermudah kita. Bisa juga lihat proses-prosesnya, karena kayak di kontainer itu kan kayak mount volume gitu, tiba-tiba volumenya disknya besar, tiba-tiba log error di apa aja nya gede. Nah itu kita bisa lihat loh, itu di disknya ini kenapa gitu, mount volumenya ke attach kemana, nanti kita bisa lihat ke sana gitu. Access and control, stop, start, pause, and restart container. Nah ini kita bisa jalankan juga via UI, jadi nggak perlu ngetik. Tapi kalau untuk yang terbiasa mengetik ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau untuk melihat tampilan UI ini kan kadang bisa lebih mudah. Apalagi kalau untuk Webscope ini tampilannya cukup menarik, cukup, maksudnya nggak bosenin gitu sih. Jadi bisa buat variasi gitulah, biar nggak CLI melulu gitu. Access and control. Nah, kalau untuk installnya itu cukup mudah dengan tiga perintah ini saja. Untuk pertama ini via Docker, kita unduh dari reponya, terus kita taruh di user local bin scope, terus kita beri permission, terus nanti kita scope launch. Saya tunjukkan dong. Kebetulan saya juga sudah menulis di jurnalnya, jurnal blog saya. Tadi kan saya menyebut blognya. Nah, nanti bisa dibuka. Saya menulis tutorialnya di sana juga. Bagaimana menginstal Webscope. Kalau di Docker ini yang saya sebut tadi, kalau di Kubernetes nanti pakai Helm. Nah, ini OS-nya Ubuntu 18. Bukan. Oh, ini kontainernya. Saya pakai Docker-nya ini versi berapa ya? Nah, saya lupa. Versi lupa. Versi 19.03.06. Dengan OS Ubuntu 18. Nah, nanti bisa coba. Saya di jurnal ini saya pakai ini. Nah, caranya sama. Pertama kita unduh dari reponya. Nanti ditaruh otomatis di user local bin scope. Pakai sudo karena dia masuk ke root. Terus beri permission, terus jalanin scope-nya. Otomatis nanti dia mengunduh image dari Wavebox-nya. Dia kan tadi project dari Wavebox-nya. Nah, nanti unduh image-nya, otomatis jalanin ke port 4040. Coba ya, bentar. Udah. Oke, Wavebox-nya.
Ini harganya berapa? 10, 6, 6 juta. 6, 3. Kayaknya belum deh. Soalnya portnya harusnya 40, 40. Iya, karena nih. Masih loading. Tapi intinya dia tampilannya itu mirip-mirip dengan Kubernetes ini. Jadi dia bisa filter by container kalau di sini. Kalau di gambar saya ini kan sama ya. Oh, di mana nih? Nah, ini ketika kita berjalan ke 3 buah container, nanti kita bisa klik misal ini Ubuntu 18. Terus nanti kalau kita mau masuk kontennya, nah ini klik mana? Klik icon yang ini di sebelah icon layar ini. Nah, diklik, nanti otomatis kita masuk ke kontennya tanpa melalui perintah CLI. Kemudian itu. Nah, oh ya, yang ini saya punya satu kontainer namanya model. Oh ya, saya jalanin model di kontainer. Nah, infonya kita bisa lihat image-nya apa. Kebetulan saya bikin image sendiri custom. Terus ini saya taruh registry. Ini kan registry ya. Bisa dilihat. Nih. Kalau dari CLI seperti ini. Tapi kalau dari Webscope seperti ini. Saya bisa lihat prosesnya apa aja yang berjalan. Untuk berjalan ini kan user sbin. Nah, ini pun Apache ya. Sama sama ke ini. Jadi dia memvisualisasikan dari CLI ke UI. Gitu. Nah, karena sinyal nih. Saya coba nih, ntar. Nah, kita bisa masuk ke sana, tapi masih connecting. Nah, kita otomatis udah masuk ke modelnya tanpa perlu lewat CLI gitu. Kemudahannya seperti itu. Kita bisa stop kontainernya, bisa pause, stop, dan terus kita bisa ini. Pause, kita bisa restart, kita bisa start, terus kita bisa ini statusnya exit, terus kita bisa jalanin ulang lagi seperti itu. Karena sinyalnya ini jadi yang kurang bagus. Misalnya ini. Nah, kalau untuk Docker, ini kan cara installnya beda-beda ya. Ada Docker single node cluster, pakai Docker Compose. Nah, ini saya cobanya masih di single node. Terus, di sini nanti di requirement-nya juga harus jelasin sih, kalau kita mau installnya pakai kita mau dipakai Docker Compose itu caranya gimana? Itu ada file Docker Compose-nya, itu ada, nanti bisa dicoba. Nah, yang kedua, biar nggak melebar, kita mau selanjutnya install Kubernetes. Kebetulan saya juga udah nulis juga. Jadi kalau khususnya di kalau Kubernetes itu saya pakai Helm. Nah, nanti bisa dibuka jurnal saya juga. Biar banyak yang lihat juga. Terus biar belajar maksudnya. Jadi sesama belajar gitu. Nah, kalau di sini saya jelasin dari tahap install Helm-nya. Jadi ini modelnya itu kalau di Kubernetes-nya ini kelihatan nggak ya?
Ini ada satu master, dua worker. Versinya 1.18. Terus ini untuk install helmnya. Jadi ini modelnya gini, pakai model deploy Kubernetesnya bebas sih, mau pakai cara biasa pakai kubadmin gitu atau pakai Ansible playbook itu bebas sih. Tapi yang jelas untuk di sini saya jelasin cara menginstal Webscope pakai Helm. Kalau Helmnya belum diinstal, itu kita unduh dulu, tetar, terus taruh ke user local bin Helm. Selanjutnya buat namespace namanya Taylor World. Terus buat service account namanya Taylor. Terus namespace-nya kita arahkan ke sini. Selanjutnya terus kita bikin RBAS authorization. Terus kita bikin role binding. Terus kita jalanin Helm init. Step-nya ini sedikit berbeda dengan dokumentasinya. Kalau di dokumentasinya resminya ini kan tinggal git clone, terus kubectl apply ini ya, yang ada di dalam folder ke8s-nya. Tapi saya lihat, ketika saya coba itu versi Kubernetes-nya itu berbeda. Jadi kalau kita tahu kan dari versi 15 ke 16 di Kubernetes itu kan banyak bukan banyak beberapa yang perintah di file YAML-nya itu kan beda ya. Nah, itu ada yang nggak bisa dijalankan gitu. Jadi saya pakai cara lain, saya pakai ini. Jadi saya deploy satu-satu. Ya udah coba sih, bisa delete nih. Kalau kita tahu kalau panas. Bukan. Gimana nih? Scope. Nah, ini di scope. Terus kita lihat example. S. Ini kalau nggak salah benar. Kubectl F. Ini agak lupa. Beda sih. Jadi webscope-nya belum bisa jalan. Tapi kalau kita mau ngubah ini bisa sih. Kalau ubah. Tapi tadi saya pakai cara lain sih. Belum mengeksplor ini diubahnya gimana gimana gitu. Tapi nanti bisa jadi. Nanti habis ini saya coba deh. Yang bagian PSP.YAML-nya nanti diubah ke security policy-nya di versi yang terbaru. Soalnya aku beratnya saya kan makanya versi 1.18. Sedangkan di sini ini versi berapa ya kalau di dokumen resminya ya? Tidak dijelaskan juga versinya, jadi bisa deprecated gitu sih. Nah, selanjutnya buat role binding terus jalankan ini install seperti ini. Terus kita buat verifikasi service terus jalanin ini port forward dari tadi servicenya, terus kita map ke kita expose ke port 4440. Caranya hampir sama sih kalau yang terakhir ini.
kita akses port forwardnya ke 4040. Jadilah ini yang mana yang ini. Bisa kelihatan ini. Terusnya apa aja yang kejadian? Jadi ini isinya sama kayak di CLI, tapi divisualisasikan biar lebih menarik. Begitu sih. Koneksinya nggak bagus. Terus lanjut. Oh iya, udah selesai. Ini apa nih? Oh iya, kalau mau nyoba, saya juga menemukan dari web resmi Waveworks. Kalau kita mau sekedar mencoba saja, itu ada nih kata kodenya. Kalau mau nyoba tapi nggak pakai VM sendiri, jadi buat sekedar nyoba perintah-perintahnya apa sih, buat referensi juga. Nah, ini di sana jelasin juga nih. Kalau mau nyoba tanpa bikin VM, tanpa perlu bikin VM ini itu gitu. Jadi kita bisa langsung jalankan perintah-perintah step-stepnya mau ini sana. Kalau mau coba sendiri bisa ke blog saya. Begitu. Atau referensi di sini, referensi resminya. Sama sih. Mesti dieksplor lebih lanjut mengenai yang ini. Tadi kan saya cuma nyoba single node Docker. Dia bisa cluster atau pakai Docker Compose. Terus Kubernetes-nya itu. Baru Kubernetes bisa nyoba OpenShift. Amazon. Terus dan sebagainya. Tapi kalau biar nggak terlalu melebar, sesuai judulnya saya nyobain aja. Nah, sudah selesai. Masih satu setengah jam. Masih lama nih. Ada pertanyaan? Jadi intinya kalau monitoring ini seperti ini nih. Tapi karena sinyalnya udah bagus, kita bisa sebenarnya kalau kena kebetulan kita bisa mengekspor, kita mau lihat CPU-nya aja itu bisa kita filter nih, kita kebesaran ya di kita bisa filter by ini prosesnya itu dari CPU-nya saja. Ini kan misalnya bisa kelihatan tuh CPU-nya berapa yang kepakai atau memorinya, kan gampang nih. Tiba-tiba kita mau lihat pot, ada pot yang tiba-tiba kok lambat lambat gitu, bisa dilihat nih, atau memorinya yang penuh atau CPU-nya yang tiba-tiba naik, itu kan bisa dilihat tuh dari sini. Kita bisa filter. Terus kita bisa lihat by table juga. Ah, sinyalnya enggak bagus. Terus hostnya, tadi kan tipe hostnya itu tadi ada titik satu master, dua worker. Jadi bisa dilihat juga. Pod ini itu nempelnya itu di worker berapa, itu nanti bisa kelihatan juga. Nggak perlu kita manual dari CLI-nya. Kalau kita dari CLI-nya itu kan bisa CTL, describe pod, nama podnya, terus nanti kelihatan dia ngarahnya ke worker berapa. Mesti baca gitu kan, terus mesti ingat CLI-nya. Nah, Webscope ini memudahkan kita seperti itu. Apalagi kalau di namespace-nya itu skalanya lebih besar, terus spotnya banyak kan, kadang namanya juga mirip gitu kan, beda. Apalagi terus ada potnya itu direplika, nah itu seperti itu. Jadi Webscope ini memudahkan kita aja.
Baik, NAS by MS nanti bisa coba sendiri. Ini misal kita name space-nya itu di filter nih ada default scope public scope system. Terus ini ada tiler yang tadi dibuat. Nah, ini kelihatan. Nah, ini ada show manage sama show unmanage. Nanti bisa dicoba. Ini bisa di-post juga. Jadi, ini kan tadi disebutnya itu real time ya. Jadi, update terus. Kita bisa pause. Jadi, state ada jam 1 aja. Terus, jadi dia nggak ada update. Jadi meskipun kita matikan dari CLI, portnya kita portnya mati, tapi terusnya di sini itu tetap running karena kita pause. Tuh. Seperti itu sih. Nah, ada pertanyaan? Ada ini masih jamnya masih lama nih. Kalau untuk CI CD belum coba Pak, karena sebetulnya saya juga baru tahu beberapa ya, sekitar 1 minggu sebelum adanya itu konfeti penyajian. Itu pendaftaran penyajian kompetitif itu dibuka. Itu kan ceritanya saya kan lagi manage container tuh. Tapi dia bentuknya CLI. Nah, sekarang biar saya mau nyari tool yang nggak bikin yang tool monitor container yang nggak terlalu susah selain CLI ada nggak sih selain portainer? Kalau kita tahu kan ada tuh tool container tool monitor container itu kan ada portainer. Nah, saya mau nyari itu selain itu ada nggak sih? Nah, saya nemu webscope-nya itu dari akun GitHub. Jadi, saya sebelumnya itu belum tahu dia itu produknya dari Webworks. Nah, saya juga baru tahu di domain, di web resminya itu kalau Webworks itu berbau resmi. Terus ada berbagai produknya. Kalau kita tahu, itu kan produknya banyaknya. Nah, saya baru coba yang untuk monitoring saja kebetulan karena kebutuhan untuk monitoring saja. Jadi kalau untuk CI/CD saya belum nyoba Pak, belum buat explore lebih lanjut untuk mengarah ke sana. Karena kebetulan saya juga pakainya itu masih itu, jadi belum itu sih. Kalau pakai helm 3 apakah sama? Oh ya, jadi tadi Pak Tony nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Kalau diskusikan lebih lanjut kalau tentang CICD-nya, mohon maaf saya belum nyoba juga. Jadi tapi kalau untuk konsepnya kan kalau CICD kan sama ya antara pakai pakai tool apapun, pakai GitLab, Jenkins, Circle CI bahkan itu sama, tapi mungkin kalau alur alur kerjanya itu sama, tapi untuk perintahnya mungkin nanti sedikit berbeda. Gitu. Nanti bisa diskusi lebih lanjut. Nah, untuk ini, untuk Pak Arif, kalau pakai Helm 3, apakah stepnya sama? Helm 3 ya. Harusnya sama sih Pak, karena ini kita ini kan kalau kita lihat step-stepnya ini helmnya itu kan buat helm init sama buat ininya helm buat service account itu kan sama juga ya. Tapi untuk buat role RBAC terus role
Bindingnya itu kan yang menjalankan si Kubernetes ya, kubectl tetap. Nah, tapi kalau untuk helm install itu saya rasa sama sih, Pak. Nanti saya buat versi helm 3-nya deh. Tapi menurut saya sama juga. Tapi kan kalau kita lihat helm 3 itu ada perbedaan sedikit, tapi kalau untuk khusus ini sama sih, Pak. Kebetulan saya baru coba yang helm ini juga sih, Pak. Saya ini helmnya bukan helm 3 juga sih. Nah, versi 2 gitu, Pak. Ya, nanti kita bisa coba lagi ya, Pak, ya. Lumayan nanti buat ngisi jurnal juga. ada pertanyaan yang lain? Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat aja supaya bisa dijawab sama Mbak Ananda ya. Tadi udah ada dua pertanyaan ya dari Mas Pak Tony dan Mas Arif. Dari saya sih ada satu pertanyaan Mbak Ananda mau tanya untuk login ke user interface-nya itu bisa dibuat roles yang view only doang nggak misalnya gitu, dia nggak perlu ngedit, nggak perlu apa, dia hanya butuh buat biasa kan buat bos-bos gitu dia hanya Oh. lihat doang ya, nggak bisa ngedit, itu bisa ada roles RBAC-nya nggak mbak untuk sisi user ya? Kalau di sini kebetulan kan saya editnya itu semuanya bisa lihat dan edit ya Mas ya. Oh iya, makasih buat pertanyaannya. Nah, saya jawab di sini saya kan buat RBAC-nya itu ini rules-nya itu batch extension terus resource ini kan mengarah ke semua ya. Jadi nanti nanti bisa dibedakan juga sih roles-nya itu untuk siapa aja yang mengakses itu. Jadi kayak permission-nya itu kan beda-beda. Nah, itu bisa. Tapi kalau untuk di UI-nya sini ini saya itu belum menemukan kayak untuk panel login-nya juga sih, karena di produknya sini, produk works-nya ini nggak dijelasin. Kita buat panel login kan biasanya enak kan, panel login, terus kita masukin username password, terus nanti kita ngarah ke permission dari si usernya. Nah, dari sana itu belum menemukan itu. Bisa nggak sih dibuat kayak gitu? Tuh belum nemu juga sih Mas. Tapi kalau untuk RBAC-nya itu bisa. Tapi nanti kalau kita set RBAC-nya ini, nanti otomatis ketika semua yang gimana nih? Semua yang login ya nanti dia mendapat permission yang kita apply sini. Jadi belum filter gitu sih Mas. Begitu. Yang masih bisa saya jawab seperti itu sih Mas. Soalnya belum dieksplor lebih lanjut juga. Iya benar Mas, belum ada. Saya juga pengennya nyari kemarin tuh nyoba ada buat loginnya gitu kan enak, tapi sejauh ini belum ada. Dokumentasinya pun juga sedikit gitu. Cara installnya itu cuma 3 step, mana nih yang Kubernetes enggak ada. Nah, ini kan ada segini juga. Jadi setting RBAC-nya, tapi untuk kayak panel login-nya itu belum ada. Dan untuk mengcustom-nya itu juga belum ada. Begitu, Mas.
Oh iya. Oh, mungkin bisa itu, Mas. Saya pengennya juga ada halaman loginnya gitu. Jadi biar lebih. Nah, nanti kita bisa coba ya, Pak ya, out duanya buat explore. Nanti bisa diskusi lebih lanjut ya, Pak, buat bikin out duanya. Karena kalau di sini juga masih, saya jujur masih belajar juga sih. Jadi buat fungsi lebih dalamnya itu gimana? Atau mungkin ini ada perbedaan juga. Ini kan ada yang produk open source sama yang berbayar. Nah, nanti mungkin yang di berbayar itu fiturnya itu lebih banyak juga. Itu belum coba ke sana juga, Pak. Begitu. Ada yang ingin bertanya? Lagi? Masih ada waktu 20 menit, masih lama nih. Sini aja deh. Biasanya nggak bisa buat ini ya. Nah. Tutup dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Link blognya ada yang minta di-share di kolom chat, Mbak. Oh, boleh-boleh. Dan. Ini slide-nya kelihatan ya, Mas, ya? Kelihatan, Mbak. Oke, siap. Makasih, Mas. Kelihatan. Nah, link blognya ini bisa dibuka. Nanti bisa gabung juga nih. Out-nya, terus Helm 3. Ada yang ingin bertanya lagi? Waktunya sampai 1:30 pas ya, Mas ya? Iya, setengah di jadwal sampai 13:30, Mbak. Mungkin bisa share-share yang lain lagi, Mbak, waktu atau apa gitu. Dari teman-teman juga kalau ada pertanyaan terkait webscope atau yang lainnya juga boleh ditanyakan di komentar. Apa ya? Oh ya, mungkin kalau ini, Mbak, kalau yang versi berbayar sama yang open source-nya ada komparasinya nggak ya di web ya? Biar kita bisa bisa lihat juga. Oh iya. Biar tahu kan teman-teman di sini yang bayar nih ternyata oh dapat ini, yang free-nya dapat ini aja gitu. Mungkin boleh di-share, Mbak. Oke. Okay. Kalau lihat di, oh iya, selainnya ya.
Kalau kita lihat perbedaan dari yang berbayar itu ternyata dia kayak bandel gitu ya. Jadi beberapa produk itu bisa di beberapa produk itu jadi langsung jadi, tapi kalau dilihat dari perbedaan antara webscope-nya saja yang free sama yang berbayar itu ternyata sama. Kalau dilihat dari GitHub-nya ini kan webscope, terus dari lihat dari GitHub-nya. Ini kan dia lisensinya AC2, jadi dia free. Dan perbedaan antara berbayar sama free-nya itu nggak ada. Dan untuk custom kayak tadi, out 2-nya itu tapi harusnya bisa sih, tapi karena ini lisensinya Apache 2, jadi harusnya bisa di custom. Dan untuk perbedaan di sini itu enggak ada. On-premise UI ini mungkin ini ada, tapi di sini enggak dijelaskan juga dalam on-premise UI-nya itu kita dapat apa saja, itu tidak dijelaskan juga. Paling yang membedakan ada support aja ya tadi yang banyak di itu ya, ada yang ada dukungan support untuk coverage. Iya mas, belum detail dalam produk ini kan ada ya include deploy explore monitor and dashboard. Nah dalam dashboardnya itu kita dapat apa aja yang bikin beda antara open sama yang berbayar itu apa aja, itu udah jelaskan di sini juga mas dari sana. Siap. Jadi mungkin kalau yang mau lihat-lihat bisa langsung kunjungin webnya aja ya mbak ya. Iya sih. Oke, mungkin kalau dari teman-teman udah tidak ada lagi yang ingin bertanya dari Mbak Nanda, mungkin bisa ditutup mbak untuk sesinya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya bisa hadir di konvensi kali ini. Dan oh ya Mbak Nanda, nanti sore ada kelas lagi ya bicara kilat ya. Ya itu di ruang berapa, mungkin boleh diinfoin biar teman-teman yang di sini kalau mau join juga bisa langsung gabung di roomnya. Iya, nanti bisa join jam 2 lebih 45, jadi jam 3 kurang 15 sesi kilat di ruang 4. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ikut lagi kelasnya Mbak Nanda itu bicara Docker lagi ya, kalau nggak salah ya Mbak ya? Iya, buat monitoring juga. Karena kebetulan itu juga pas proyek sama, jadi buat nyari monitoring gitu mas. Beda, beda tool gitu. Oke, siap. Jadi buat teman-teman di sini, kalau nanti mau lanjut ikut kelasnya Mbak Nanda tentang lazy Docker, itu di jam 2.45 di ruang 4. Oke, Mbak Nanda silakan ditutup untuk ruang 4 sesinya kali ini. Oke, terima kasih buat Mas Hari dan teman-teman yang hadir. Nanti bisa kita bisa kotak-kotakan kalau mau nanya buat diskusi bisa. Terus belajar lagi, terus nanti bisa kunjungi blog saya. Terus ada kurang lebihnya saya minta maaf. Masih 10 menit, jadi saya tutup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mananda sekali lagi. Ya, terima kasih Mas Arif.